Shalom, selamat bertemu di dalam acara Masih Ada Tuhan kepada Jemaat GSKI, Jemaat Betani, seluruh Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Umat yang Dimurnikan Tuhan. Saya akan membacakan dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Di sini dikatakan bahwa kitab Maleakhi ini adalah satu kitab teguran bagi bukan saja imam-imam, termasuk juga orang-orang Lewi yang tugasnya adalah di rumah ibadat. Dan bagaimana mereka kehidupan mereka hanya mengikuti keinginan daging, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tidak menghormati Tuhan di dalam mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mereka hanya sekedar rutinitas. Makanya dikatakan, aku akan datang. Ini adalah sebuah gambaran Tuhan Yesus pada kedatangan yang kedua kali, yaitu untuk memurnikan umatnya, supaya mereka tidak bercacat celah ketika Tuhan datang kedua kalinya. Yang menjadi satu pertanyaan, apa yang dimurnikan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya? Saya percaya saudara, kita semua rindu. Memang dimurnikan itu tidak enak. Dikatakan seperti orang memurnikan emas, seperti orang memurnikan logam, memanaskan. Dikatakan mentahirkan, bahkan dikatakan seperti pencuci, orang mencuci seperti penatu. Bagaimana dibersihkan? Yang pertama, hanya dua hal yang perlu saya sampaikan. Ya, apa yang dimurnikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hati. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeskiel pasal 36, ayat 25 sampai 26. Saya akan membacakan di dalam Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Bahwa dikatakan Tuhan menyucikan, Tuhan membersihkan, bahkan memberikan hati yang baru, bahkan roh yang baru. Dikatakan demikian, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah yang dimurnikan Tuhan yang pertama adalah hati kita. Karena hati itu adalah pancaran kehidupan kita. Segala sesuatu bersumber dari hati kita. Ketika hati kita jahat, maka kita melahirkan sesuatu yang jahat. Hati ini ada berbicara tentang pikiran dan perasaan kita.
Makanya ketika kita bertobat, yang utama yang diubahkan Tuhan dulu, dimurnikan Tuhan dulu adalah hati kita. Bagian yang kedua adalah iman kita. Dikatakan bahwa kita ini memiliki iman yang murni. Iman yang murni adalah iman yang diuji oleh Tuhan. Seperti contoh daripada kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-15, bagaimana perempuan Kanaan yang memohon anaknya mengalami sakit, menderita, dan Tuhan Yesus tidak menjawab, tidak menghiraukan. Dan ketika Tuhan Yesus menjawab, tidak baik memberikan roti yang mestinya untuk anak-anak, tetapi diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini dikatakan, dia merendahkan hatinya, menyembah. Sehingga Tuhan akhirnya mengangkat orang yang dimurnikan imannya dengan Tuhan. Tuhan akan mengangkat perempuan Kanaan ini. Dikatakan, hai ibu, besar iman. Jadi kalau saat ini kita sedang dimurnikan oleh Tuhan, kita tidak usah takut. Saya percaya hati kita akan Tuhan ubahkan menjadi hati yang murni. Iman kita pun juga akan menjadi iman yang murni. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.